Hari ini alhamdulillah pertandingan bagus ya. Kita kalah dengan skor 1-0. Tapi kita bisa lihat pertandingannya adalah antusias pemain yang tidak ingin kalah ya. Tapi tidak mungkin yang 16 sampai 16 adalah pembinaan. Dan juga hari ini kita dari Madura United dari tuan rumah. Dalam kali ini lapangan dan juga semua kru dari itu yang bagus, dan dalam pertandingan tadi kita juga di Madura banyak peluang karena kita belum 16 itu tadi. Hari ini kita kalah. Besok kita bisa memberikan yang terbaik untuk semua misi. Jadi kita bisa cukup. Ada lagi? Ada pertanyaan. Dari Madura United yang perlu kita bina adalah finishing. Jadi kita banyak sudah menciptakan peluang, event sudah bagus. Cuman kita lawan aja. Dari finishing kita tadi kurang beruntung. Dan kita benahi. Kita tamu di sini, jadi kita juga banyak peluang yang kita dapatkan, tapi dari segi visi kita dari tim tamu kita baru mengawali. Dan juga saya sangat salut pada tim saya, terutama anak-anak Madura. Kita sebagai tamu kita bisa bermain dengan bagus seperti tadi, cuman mereka peluang satu bisa memanfaatkan dia gol untuk mental kita, bagaimana kita bisa menciptakan peluang. Keuntungan aja kita belum bisa membahas skor banyak, dan untuk catatan untuk pengadil pertandingan saya minta ini usia 16, tolong dilindungi ya. Hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Maaf pandangan kita, pandangan pelatih. Di satu sisi cara bertahan kita memang seperti itu Pak, kita kompak defend. Jadi tidak ada usaha kita dorong juga. Tadi sudah bagus dari bertahan kalau menurut saya. Kita juga gak kebobolan ya. Pertama yang kebobolan kita kan. Terus yang saya dari free moment dari defend ke attacking itu yang malah kita kurang. Jadi besok yang kita benahi seperti itu. Kalau dari attack ke defense, dari menyerang ke bertahan, alhamdulillah kita nggak ada masalah. Terkait dengan mentalitas? Kalau mentalitas, ya kita tidak menutup kemungkinan itu masih tetap kita itu problem. Problem dari usia 16. Di usia yang 16 nya labil kan. Jadi yang pertama kita main di luar kandang. Kita mengawali kompetisi. Yang tidak tanggung-tanggung kompetisi ini adalah Liga 1. Umur 16. Nah, jadi di situ kita harus bisa menata mengatur mental anak-anak itu kita. Kalau soal mental, ya harus kita bilang mental bagus. Ya kita nggak mungkin, pasti ada yang gol, pasti itu pasti harus kita benahi pelan-pelan. Oke, dan pengalaman cukup bagus teman-teman pertama kali dan langsung bermain dengan dalam awal. Saya permainan cukup bagus karena kita berhasil beberapa kali menciptakan peluang, dan menurut saya pertandingan seru pada hari ini, dan kita siap membalas untuk bersama jauh. Kapten kan otomatis pastinya kita akan naik nanti, dan mencoba kita siap. Oke.